Oke, kita lihat 5/6 Dastra enggak? Gar. Pak, guys. Jadi, ini langsung aja kita sambit rank 1 enggak apa-apa. 300, oke 200. Gloxy. Cikdes 300 ya. Ini sekali sambit tadi lihat damage-nya 300. Trat. Wih, di 300. Sekali sambit lagi masih ada, cuman udah keburu mati ya. Halo semuanya, Baldur Dasroy Upai. Pertama gearnya dulu ya. Di sini Ellie attack crit defense, Valenti HP crit defense. Untuk Gloxy gak perlu crit defense karena Link-nya udah pakai Indomie ya. Dan Atefuset naga. Oke, let's go, langsung kita skip ya ke floor 2 PES 3 guys. Jadi ini udah floor 2 PES 3 karena floor 1 udah kelewat gampang. Dan barusan gue dapet pasif yang naikin attack sampai 10% dulu ya. Oke, mari kita hancurin dulu ya. Kayu kiri kanan kan perlu hancur. Apakah bisa hancur ya? Udah gue siapin ulti Baldur. Jeder, pasti max damage sih. Cuman cap aja ya. Habis itu Valenti 1/6 jeder 800. Tip buat kalian kalau mau pakai skill 2, pakai dulu ultinya. Hasilnya jeder 1 juta ya. Itu rank 1 ya. Skill Valenti itu paling OP kalau dia ulti dulu. Habis itu nanti efek skill 2-nya itu ada rilis ya. Jadi kayak double ulti lah ya, jadi gitu ya. Passion ya, Baldur gue dipukul passion guys. Baldur dipukul passion ya, nggak ada rasa. Jadi jangan takut, Baldur HP-nya paling sedikit. Bagus kalau dia mau mukul. Oke, nah ini kayu wanten kiri kanan udah langsung pecah ya. Kayu wanten kiri kanan udah langsung pecah, udah. Floor 3, PES 3 tinggal kita bejek aja begini ya guys ya. Kita tinggal bejek aja. Trot. Lihat nih damage-nya Baldur 769. Itu rank 1 ya. Sakit gak? Sakit ya. Itu rank 1. Karena yang tadi gampang ya, jadi kita skip langsung aja sebelum floor 3. Ini tadi gue udah bilang ya, dapat pasif beginian. Nanti attack-nya upaya floor 3 bakal naik 10% guys. Kita lihat apakah kita bisa tahan pakai Baldur dan menang ya guys ya. Jadi karena ini gampang, PES 1-nya gue skip ya. Jadi ini floor 3, PES 2 ya guys ya. Jadi kalian cukup kasih paket debuff. Nanti upaya pasti 100% pindah ke kiri ya. Habis itu kalian buang satu kartu aja. Karena di sini kalian penting banget dapet buff-nya Ellie ya. Itu buat clean, kuncinya di situ. Nggak boleh debuff-nya sampai jadi 5. Karena nanti jadi debuff abu-abu, mendingan kalian forfeit ya. Nah, saatnya kita dasroy lagi pakai Baldur ya. Baldur gua belum level 6, sayang sih ini. Baldur nih bisa destroy segala medan, guys. Upayanya bisa ya, jangan ditanya naga bisa apa enggak. Ravensburger floor 4 udah gua buatin ya kontennya ya. Jadi kalian yang belum nonton bisa nonton dasroy pakai Baldur. Habis itu kita begini, sebelum ulti stun dulu karena stun itu nambah defense relatif 30% ya. Oke. Kita lihat 5/6 Dastra enggak? Gar. Pak guys, ini kalau nggak ada damage cap ya, upai pun kejang-kejang ya, kesetrum ya, mati kesetrum sendiri ya. Habis itu kita lihat damage counternya ya. Ini rank 1 loh ya. Ini catat ya, ini rank 1 ya. Stop tuh 200 ya. Kalau rank 3 mungkin gopek lah ya. Kalau rank 3 gopek. Cetot. Tapi nice juga sih kalau rank 3 ya. Dan di sini kartu stun Baldur goib guys. Goib. Oke, langsung aja kita skip PES 3 ya. Kalau yang tadi yang penting kayu tengah sama kanan udah hancur udah gampang. Nah, ini yang paling tegang guys. Ini PES 3 ya. Floor 3 PES 3. Jadi di floor 3 PES 3 kita hancurin kayu kiri dulu ya. Kayu kiri dulu percaya des tuh. Habis itu cuma nih gue pakai ulti ya. Kalau lu pecahinnya pakai ulti atau kalian pakai ulti Ellie, ini berpotensi loncat. Noh, kayak gini guys. Yang paling bahaya dia loncat ke kiri ya. Kalau udah setan, udah forfeit. Karena kalau upai udah setan, lu nggak bisa pindahin dia ke tengah atau kanan lagi. Permanen dia. Jadi kalau floor 2 kalian nggak bisa sekali ulti ratain tengah sama kanan, kalian tunggu dia setan aja baru ulti ya. Dia nggak bakal loncat-loncat lagi. Itu trik buat PES 2 sih. Oke, enaknya di sini Baldur bisa ulti dong nih. Cepet nggak jadi ulti ya. Jadi begitu kita udah stun sebelum di ulti sama upaya kan jadi batu tuh, sayang stunnya guys. Jadi kalian kudu siapin stunnya apa ulti donnya ya kalau lagi pakai stun ya si Baldur ya. Nah si Baldur kalian lihat nih,
Woi banget ya. Rencana gue, plannya sih gue pengen dapet rank 3 ya. Tapi ya apa boleh buat, takdir berkata lain ya. Oke, kita ulti down lagi. Sayang ya kalau kalian udah ulti buffnya kehapus sama ultinya upaya. Jadi siapin ulti down aja. Teret teret teret. Oke. Tetap di kanan. Aduh, salah guys. Tadi gua ulti down-nya bukan ke upaya ya, ke kayu sebelah kiri. Aduh, enggak apa-apa dah. Enggak apa-apa guys, enggak apa-apa. Aduh, blunder ya. Harusnya sambitnya ke kanan, gue terlalu semangat ke kayu kiri ya. Masih aman terkendali. Harusnya ya ini ya, kita nungguin dia di tengah guys. Tungguin dia di tengah supaya dia dapat debuff ya. Tapi nggak tahu lah, ini Tupai bandel banget ya. Gue juga dari tadi pakai ulti terus ya. Sekali ulti dia nggak mau ke tengah-tengah lagi. Oke, tuh ke kiri kan, nggak mau ke tengah. Yang paling bahaya ini Upai kalau ada di kiri setan ya, bisa perfect ya, bahaya. Kalau dia masih loncat-loncat sih nggak apa-apa ya, ngedamage-nya masih geli-geli, aman kok. Yang penting nggak dapat debuff abu-abu dulu. Langsung kita incer Tupainya, ulti down dulu. Nah udah, kita X aja ya. Sayang ya ini ultinya ya kalau dia masih di kiri. Lagian kalau dia habis ini setan, udah forfeit kita. Loncat lagi ke kanan guys. Wah ini sih udah tengah sama kiri hancur. Tapi ini Upai belum ada debuff nih ya. Ini Upai belum kena debuff. Gue sih bisa hancurin ya. Udah kita coba hancurin ya. Kita percaya aja. Nah menariknya ulti Baldur, lu gak perlu pakai ultinya Ellie dulu ya. Karena ulti Ellie kan nambah attack ya. Baldur udah pasti dasar. Kalian lihat darahnya. Yes. Lagi-lagi. Aduh salah ya. Tadi habis ulti Ellie kalian pakai skill rilisnya dulu. Jangan pakai ulti Glock sih. Ulti Glock sih bisa hapus debuffnya ya. Jadi begitu si Valenti pakai skill 2 nya gak ada rilis. Karena debuffnya udah dimakan sama ulti Glock sih. Cetot jadi batu guys. Nah ini bencana alam. Gua gak nyangka ya. Glock sih yang darahnya paling gede, defense juga paling tebel, attack paling kecil, diserang sama Tupai. Ini mekaniknya gimana nih? Jangan Glock sih lah, jangan Glock sih. Tapi tenang aja ya, kita kayaknya masih kuat nahan sih. Masih kuat tahan. Glock sih ini nggak bisa clean ya, Valenti bisa clean. Aduh, aduh, aduh. Kalau Glock sih terus sih, waduh error nih. Tupainya error ya. Waduh, hampir. Udah gua kasih link si Indomie ya, HP paling gede. Masih diincer aja lo. Gila ya tuh ya. Glock sih ya. Kalau upainya lagi nafsu ya kebelet gitu tuh guys. Enggak tahu ya kenapa dia kebelet sama Glock sih gua ya. Wah, by the way tadi gua udah kurangin sekarat. Dia habis ulti life steal-nya kenceng ya karena di sebelah kanan ini dia dapat all star ya. Di sebelah kanan ini Upai dapat all star. Jadi kalau lu kasih ulti, dia life steal-nya kenceng. Food poison udah 2 lagi. Ini darah dia masih banyak lagi ya. Gua nggak ada kasih debuff HP nih. Minimal 1 lah ya gitu. Udah itu counter baru sekarang dapat guys. Itu pun rank 2 ya. Kalau rank 3 masih mantep. Oke lah, kita coba lah ya. Kita langsung begini. Yes! Aduh, ultinya nggak crot. 600 ribu doang. Oh tadi kok 1 juta ya. Oh oke lah, begini aja ya. Immortalnya udah habis guys, tapi darahnya masih suram nih setengah nih. Counternya kita harapin deh. Oh 300 ribu lumayan ya. Oh 300 ribu. Kalau rank 3 kayaknya itu ya 400-500 lah ya. Habis itu moga-moga mati ya. Gak all in aja. Lagi juga ada gas kartu bagus lagi ya. 300. Satu lagi. Mati lu. Ini satu sambitan Baldur ya. Cerot. 300 guys, rank 1. Aduh, mateng dah. Tinggal sedikit dia life steal lagi. Kalau kita ulti down dia enggak ulti ya. Itu yang life steal-nya paling kenceng sih. Oke, okay, poison 3. Glock sih, enggak tahu ya ini kenapa dia mukul Glock sih gua terus.
ini ulti udahlah pasrah ya, ini kayaknya mati ini guys. Kita komennya kartunya jelek, RNG lagi busuk, kartu jelek guys, udah malah food poisonnya 3 lagi ya. 3 ini kalau 3 ini udah kurangin HP setengah ya, walaupun lu heal penuh tuh di ulti lagi udah kena 3 di ulti arat begini cetot, hampir aja, hampir, masih ada harapan, untung ya masih ada harapan. Kita begini udahlah, kita lihat aja gini, yes, kita lihat ulti crit dong, jual tuh ya, kalau crit 1 juta guys, tadi kalau nggak crit 700 ya. Aduh nggak mati juga, gawat guys, ini udah 3 loh ya. Susah ya kalau nggak pakai minus HP ya, kalau nggak ada kasih debuff ya. Kalau lu kasih debuff enak, cetot 200, rank 1 ini, rank 2 tadi 300 ya. Kalau rank 3 bisa 2 turn, cetot. Oke, untung dapat 3 kali counter ya, 600 guys damage-nya. Jadi ini langsung aja kita sambit, rank 1 nggak apa-apa. 300, oke 200. Glocksy, cik des, 300 ya. Ini sekali sambit tadi lihat damage-nya 300. Cerot. Wih di 300. Sekali sambit lagi masih ada, cuman udah keburu mati ya. Gimana teman-teman? Tegang nggak? Apakah lebih gampang? Kalau mau enak sih perlu siapin rank 3 ya counter-nya ya. Dan ultinya wajib 6/6. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. See you guys. Dadah.